Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya berada di rumah Puan Fadilah BTMB di Bukit Gelugor, Pulau Pinang. Dalam misi kami pertama untuk menziarahi pelajar-pelajar tadabbur secara online ataupun yang mengikuti rakaman di YouTube Tadabbur Al-Quran. Dengan tujuan lawatan ini ialah untuk kami mengeratkan hubungan, merapatkan silaturahim dan juga untuk berkongsi pengalaman daripada pelajar-pelajar yang dah lama ikut kelas tadabbur secara online ataupun melalui YouTube, bagaimana mereka dapat dapat faedah daripada tadabbur yang mereka ikuti dan macam mana mereka applykan pula kepada pelajar. Jadi ini adalah lawatan pertama, ziarah pertama kepada pelajar-pelajar di Malaysia, iaitu bermula di Pulau Pinang dan kita mula sampai di Pulau Pinang semalam. Semalam kita singgah di rumah antara pelajar tadabbur juga, iaitu di Permatang Pau, Permatang Pasir, Jalan Permatang Pasir, Permatang Pau. Dan di situ kita ada buat kelas secara online sambil kita beramah mesra dengan pelajar yang ada di sekitar Pulau Pinang. Dan hari ini juga kita berjumpa lagi dengan sekumpulan pelajar yang di sebelah seberang sana, iaitu di Gelugor. Kita adakan perjumpaan dan juga buat kelas di Surau Bukit Gelugor. Dan di sini ada lebih kuranglah 40 ataupun 50 orang pelajar yang ikut kelas tadabbur secara online dan juga melalui YouTube. Ada yang pernah ikut setahun, ada yang dah ikut dua tahun lepas. Jadi sekarang saya berada di rumah salah seorang pelajar secara online dan juga yang ikut melalui YouTube, iaitu Puan Fadilah daripada Surau Bukit Gelugor, Gelugor Pulau Pinang. Jadi kita minta Puan Fadilah perkenalkan diri dan sejak bila mula ikut kelas tadabbur secara online ataupun melalui rakaman YouTube dan hasilnya, kesannya, dan bagaimana Puan Fadilah boleh buka kelas tadabbur sehingga pelajar dapat juga memahami Al-Quran, bahkan mereka juga dapat menghafal Quran ayat-ayat yang mereka tadabbur. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah. Saya tinggal di Pulau Pinang, kawasan Bukit Gelugor. Saya boleh dikatakan warga emas lah, orang yang dah masuk umur 60-an ni. Tapi bermula saya berjinak dengan Al-Quran apabila saya sedang bekerja. Lepas tu saya mula baca Quran, tidak pernah baca terjemahan. Dan kakak saya daripada Johor selalu tanya saya, kenapa awak baca saja tak baca terjemahan? So saya mula baca terjemahan. Bila saya baca terjemahan, saya pun tak berapa nak faham juga. Saya masuk kelas bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Bila dah masuk bahasa Arab, masuk 2-3 tahun bahasa Arab, masih rasa macam kekosongan. Masih tak dapat apa sebenarnya yang bahasa Arab boleh beri faedah kepada saya. So saya pun mula buka kelas bahasa Arab untuk mengajar apa yang saya belajar. Bila dah habis dah silibus bahasa Arab dengan cikgu saya, Cikgu Balkis, saya pun bertanya cikgu lah, cikgu, matlamat kita belajar bahasa Arab ni apa dia? So dia kata, lepas ni kita kena tafsir Al-Quran. Okay, so saya pun masuklah kelas tafsir dia. Lama-lama tafsir tu bertukar menjadi tadabbur. Sebab trend tadabbur mula berkembang. Apabila saya dah duduk dengan dia tadabbur, saya masih rasa kekosongan lagi. Macam apa dia yang saya tadabbur sekarang ni, saya nak buat apa? Tadabbur sajakah sampai setahun, dua tahun? Lepas tu saya pun bagitahu diri saya, okey tak apa, saya nak try buka kelas tadabbur secara sendiri. Lepas tu saya masuk YouTube, carilah banyaklah perkataan tadabbur-tadabbur ni baru keluar daripada YouTube ni. Tu saya jumpa ni apa YouTube Ustaz Muin.
Yuti Ustaz Muin ni lain daripada yang lain. Tak sama dengan orang lain sebab Ustaz tulis di atas whiteboard. Lepas tu Ustaz mula terjemah. Yang tu yang menarik perhatian saya lah. Tu saya kata, oh yang ni macam ni lah tadabbur. Lepas tu saya dapati soalan-soalan yang Ustaz keluarkan ni kan saya tak boleh jawab. Maka saya rasa macam something wrong with apa yang saya sedang belajar. Macam mana pula Ustaz tanya tak boleh jawab kalau kita dah baca Quran, dah berapa lama dah belajar ni. Maka saya cubalah untuk mengikuti cara tapi tak dapat cara tu. Saya fikir-fikir, saya kata tak apalah, saya ada computer knowledge. Saya ada ilmu komputer. Saya olah sikit tadabbur Ustaz, saya bawa ke dalam kelas secara mind mapping, maksudnya secara bergambar. Saya keluarkan nota dulu. Lepas tu saya sama-samalah kami baca ayat-ayat. Kami dah ada background bahasa Arab, kami masuk melalui bahasa Arab. Lepas tu ramai jugalah mula-mula saya introduce lah Ustaz kepada ramai lah. Saya introduce, saya kata dengar dulu Ustaz punya tadabbur baru kita boleh buat mind mapping ni. Kalau tak dengar saya tak ada ilmu nak mendalami. Maka mereka pun mulalah dengar tadabbur Ustaz melalui YouTube. Dan daripada 5 orang jadi 6, jadi 10, jadi 20, sampai dekat ada dah 50 orang lah sekarang sedang menghafal sambil mentadabur. Ada yang mempunyai kelebihan membuat nota-nota mereka sendiri. Ada yang tak mampu, tapi mereka alhamdulillah sangat bersyukurlah sebab memberi kami peluang belajar melalui YouTube Ustaz. Pengalaman Kak mengajar selama lebih kurang 2 tahun, 3 tahun. Apa dia antara halangan yang Kak nampak, halangan yang besar untuk mereka belajar tadabbur, menghayati dan berubahlah dengan Al-Quran tu? Sebab Quran ni sepatu bila dipelajari, dihayati, dia akan mengubah kehidupan, imejnya, cara berfikir, akhlaknya kan. Bagaimana Nabi dengan Al-Quran berjaya mengubah masyarakat Arab Mekah yang akhlaknya dah paling kritikal lah. Tapi dengan Quran, Nabi baca Al-Quran, dengan Quran mereka boleh berubah. Jadi apa sepanjang pengalaman Kak mengajar lah, apa halangan yang terbesar yang menyebabkan pelajar ni susah? Pertama, susah nak belajar tadabbur. Yang kedua, bila belajar tadabbur susah nak berubah kan? Okey, daripada kunjungan-kunjungan ke surau dan masjid, saya dapati tadabbur ni sesuatu yang baru. Apabila sesuatu yang baru tu, mereka belum merasai nikmatnya. Okey, belum merasai nikmat. Jadi saya akan guna pelajar lain untuk tarik lah, untuk bagi tahu macam mana seronok belajar. Kedua ialah apabila telah tadabbur nak melakukan perubahan, ahli keluarga yang menjadi halangan. Okey, sebab saya mengajar semua ialah isteri-isteri dan anak perempuan lah. Saya tak mengajar orang lelaki. So ada yang kata macam mana ai nak balik nak buat ni, macam mana husband nak kata apa. So saya kata macam nilah, saya bermula kerana Allah. Saya bermula kerana Allah. So kita doa dulu. So saya bagi tahu macam mana saya buat. Sebab dulu saya pun cuba nak sampaikan pun macam ada tentangan-tentangan kan. Okey, so saya bagi tahulah, saya bangun tahajud, saya embus kat belakang. Saya baca doa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah mudah nak berubah ni, bagilah mudah, bagilah suami, anak-anak semua ikut. Lepas tu saya pun dapati student pun sama. Macam mana ni ukhti, kami nak buat tapi husband macam tak happy, husband macam tak bagi. So saya adalah saya bagi nasihat, tapi saya tak beranilah nak bagi recording ni. Saya ada bagi nasihat kat depa macam mana nak buat. So far alhamdulillah berjaya lah method saya ni, yang saya suruh depa buat ni berjaya. Tapi tak boleh broadcast saja, kena privately lah. Benda ni saya kena cakap private lah. Okay, so penghalang utama dari perubahan adalah ahli keluarga di dalam rumah. Mereka tak boleh. Mereka nak buat tapi mereka tak boleh. Mereka seorang-seorang. Tak dapat sokongan dalam
keluarga. Itu saja. Alasan memang banyaklah sekeliling kita. Ada alasan tak ada transport nak pergi belajar agama, nak keluar daripada rumah. Ada juga alasan tak suka cara ustaz, tak suka cara ustazah, atau tak suka bergaul ramai-ramai. Macam-macam alasan akan diberikan. So bagi saya, memang saya sangat suka tinggal di rumah daripada keluar. Ha, sebab keluar jam lah kan. Jam, lepas tu lebih susah daripada duduk di rumah. Pilih satu cara belajar yang sesuai bagi kita. Kita ikut secara teratur. Berikan masa untuk belajar. Mesti ada penulisan, sediakan buku, topik-topik yang anda ingin belajar. Kami juga, saya telah membuka juga kelas solat ustaz. Ikut YouTube ustaz juga. Ikut YouTube ustaz, saya buka kelas solat kat sini pun. Saya pun ada buka kelas solat dekat sini. Jadi boleh belajar dengan YouTube. Tapi hanya kekurangannya satu sajalah. Kadang-kadang yang ustaz tu sampaikan hadis ke apa, kita nak cari dia secara in writing. Okay, so bila ustaz sebut saja, so kadang-kadang saya, itu saja dia punya feedback. Belajar dari YouTube, bila ustaz tu cakap kita dengar hadis tapi kita tak dapat, di mana nak cari ni? Kekurangan yang tu saja. Tapi selain dari itu, memang sangat berkesan lah. Adakan jadual, adakan tulis dan pilih topik mana yang kamu hendak mempelajari dan pilih YouTube yang sesuai. So far yang saya tengok, alhamdulillah, kami akan mula balik kelas solat sebab saya tengok YouTube Ustaz Bulughul Maram tu dah penuh dah. Kami masa buat tu baru 3 tu. Lepas tu saya tinggalkan sekejap, saya suruh dia orang implement dulu apa yang Ustaz sebut mengenai Al-Fatihah tu. Saya suruh implement, saya macam tu. Saya dah tadabur, saya suruh dia orang implement dulu. Ambil masa 1 bulan atau 2 bulan, implement dulu apa yang kita belajar. Lepas tu kita jumpa kembali, kita belajar lagi. Macam step by step macam tu lah. So tak patut ada halangan untuk belajar secara online, yang berdepan ataupun yang telah di recording. InsyaAllah, okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Fajazakallahu khairan kathiran. Kami ucapkan terima kasih jazakillahu khairan kepada Puan Fadilah yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menerapkan kefahaman Al-Quran kepada keluarga, kepada sahabat andai, kepada masyarakat, yang sebenarnya merupakan kewajipan setiap orang Muslim. Sebab Al-Quran adalah nyawa kepada manusia. Kalau manusia tidak makan, dia akan mati, jasadnya akan mati. Maka begitu juga kalau hati tidak disiram dengan tadabbur Al-Quran, hati itu akan mati walaupun jasadnya sihat wal afiat. Jadi jazakillahu khairan kepada Puan Fadilah. Semoga Allah memberi kekuatan, Allah memberi rahmat dan Allah berkati usaha Puan Fadilah. Dan saya berdoa kepada Allah supaya kelas Puan Fadilah dan usaha ini semakin berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat. Mungkin peringkat awal kita susah diterima, tapi kalau dah lama-lama, masyarakat akan lebih mudah menerima. Tak penting, yang penting kita buat sesuatu. Mungkin perubahan tak berlaku mendadak zaman kita, tapi mungkin selepas kita meninggal, mungkin selepas 2 generasi akan berubah. Tapi pencetusnya adalah kita. Semoga usaha yang pertama itulah yang akan membawa ganjaran atau pahala yang berterusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, so Mat, kita hari ini nak tadabbur sikit, masa pun tak banyak, sikit je. Surah Al-Mulk ayat 10. Okey, dari segi bahasa dah bagi kan? Nota dah bagi dah. Okey. Kita terjemah satu per satu. Okey, ayat bermula dengan wa. Dan tulislah, dah ada nota tu tulis sebelah wa tu dan. Dan qalu. Okey, mereka semua berkata wawul jamaah tu dengan qala fi'lun madhi. Law. Okey, yang ni lah satu lagi.
jidal. Okey, satu lagi kita tambah ayat jidal. Dah sampai kan? Kalau aku buat, kalau aku ikut, kalau aku. Okey? Ni semua ayat memulakan alasan. Ayat yang hujah. Ya. Mereka pakai hujah mereka, mereka tak. Nak kenen kita. Nak kenen Al-Quran tu. Okey. So, kalau mereka berkata, lau jika kunna adalah kami nasma'u. Dah over ke tak over? Fiklo lepas tu? Soren lah. Okay. So, present tense. Ada tak orang yang akan kata macam tu? Lepas dia dia bapa Allah silap lah. Tak dengar kalau aku dengar kan? How? How atau? Nak pilu. Okay, ambil berfikir. Okay, nak tahu otak. Bahasa Arab kata otak, fikir ke apa? Lagi, bahasa Arab untuk otak. Kan? Kan? Ayuh, dimau.